Dan akhirnya ada sirsak. Ini tuh ayam kampung. Buah botim eh. Halo. Halo Louis. Iya kenapa? Halo Louis. Loh. Kok nangis Louis? Guys Louis. Da. Oh, bisa opa fan. Ah, opa. Dia nangis karena dia pikir kita mau ke rumah opanya, gengs. Sementara kita ngelewatin gitu. Tadi tidak lurus melainkan belok kiri. Aduh, padahal kemarin baru ketemu opanya loh, opanya habis dari rumah. Jadi kita ini lagi-lagi mau ke Asian Store atau Asia Shop. Jadi ini kita mau ke Asian Store lagi, gengs. Berhubung banyak yang request, minta di-vlogin lagi. Jadinya, mah bakalan nge-vlog. Kalian tuh kayaknya gak ada bosan-bosannya ya, nonton vlog yang Asian Store. Dan ini kira-kira terakhir kami dari Shanghai itu winter deh. Ini sudah summer, bulan Juli. Mungkin ada udah, ya 5 bulanan gak kesana. 4-5 bulanan lah gak kesana ya. Jadi, kita akan belanja dan kita akan lihat dan we will see kita dapat apaan. Sebenarnya kita nggak butuh banyak sih karena kita tuh udah holiday, jadi kita beli yang apa yang kita butuhin lah untuk saat ini, apa yang kita pengen makan gitu kan. Dan kebetulan Inang Simato juga mesen kecap asin, mesen minyak wijen, terus mesen bihun. Jadi ya sekalian deh kesana. Sama Indomie sih, cuma dia bilang kayaknya nggak mesti, tapi bisa lah beli berapa bungkus. Terus aku bilang ya kalau mau mending langsung satu dus gitu kan. Tapi nanti ditelepon sih sama Inang. Oke deh, kita ini sekarang mau OTW. Sudah sampai. Lui bobo ya. Let's check. Nggak usah lah beli mau ribet lah. Indomie ya? Kamu Indomie? Ini cumi kru ya? Indomie yang berkuah masih ada loh kayaknya. Nah ini? Mau ini? Ya. Ambil. Berapa? Tiga. Buat Sam, Zoe, sama Louis. Tiga. Satu, dua, tiga. Iya, tiga. Terus buat Inang kita butuh bihun. Itu bihun, glass noodle. Belikan buat Inang dua dah. Terus buat Inang dua. Wah, Samyang box. Wow. Ini berapa harganya? 139. Ini yang double spicy mau? Normal sama double. Ini yang nih, papa satu. Ini yang biasa ya. Hot chicken ramen. Ya, ini yang double, ini yang stew. Ini stew. Ini yang kita cobain deh. Yang mana? Double spicy sama normal. Dua double spicy, dua normal. Sama double spicy. Di sini belum ada yang keju, belum ada yang apa? Belum ada yang cold. Dan mama melihat itu ada apa itu? Itu ada apa? What is that? Tuyam ya. Mau? Ambil lah. Bunch. Terakhir dia udah nyariin, nggak ada. Ada ikan lele. Tapi mama nggak makan lele. Udah kelar. Kita udah kelar belanja di Asian Store-nya. Dan kita kepegang apa? Oh, dia dapat cookies. Oke, jadi karena kita nggak belanjanya banyak-banyak ya, karena mau holiday tadi yang mama bilang. Dan ya, kita ngelihat Samyang box, jadinya kita kepo sama Samyang box. Dan akhirnya dapat durian dan dapat sirsak lagi. Itu durian tuh yang terakhir. Jadi satu-satunya. Begitu ngelihat
Jadi begitu si abang lihat si Resak langsung dibelinya dua. Dia langsung pengen beli dua karena dia doyan banget. Durian juga doyan sih. Ya kita kesini deh. Seperti itu. Dan sekarang kita lanjut mau nge-mall. Yeay, kita udah di mall. Di mall. Louis sama abang naik lift. Oh itu mereka. Nah itu di depannya. Tunggu. Hai. Mami ya. Iya. Halo Zoe. Hai. Sekarang kita mau makan dulu. Lapar iya. Kenapa Sam? Kakinya kenapa kakinya Sam? Panjang. Zoe. Kita mau makan Kentucky seperti biasa. Tapi mama lagi gak pengen makan nasi sih. Habis makan Kentucky, ntar kita kesini nih. Makan Dunkin. Kung Fu Panda. Wah. Mana Louis? Wah, dia fansnya Kung Fu Panda ini. Kenapa Zoe gak boleh? Boleh dong. Enggak boleh. Mau difoto? Ya, ayo biar mama foto ya. Foto ya, Louis. Itu katanya kungfu pandanya Louis doang. Kakak-kakaknya enggak boleh. Ayo. Selamat makan. Kok nangis? Enak. Hai. Kali ini mama gak pesan nasi. Lagi gak pengen. Pedas apa panas? Nakal. Oh dingin. Makan dulu ya. Yummy. Waktunya makan Dunkin. Mama coffee time. Ini donatnya mama nih. Yes. Wow. Enak Louis? Papa is sungguh chef gegang. Udah selesai. Kenyang. Choose a not here. Masih ada cuma dua donat. Di tempat topung lebih enak. It's very melek. Yeah. Ya. Louis, kenyang. Oke, jadi ini haul Asian Store kita kali ini. Ini kresek yang pertama. Dalamnya ini abang ada beli banana juice. Jujur aja saya gak suka, tapi abang ini suka banget. Ini harganya 1,75 €. Dan 2 bungkus bihun atau suhun ya. Ini titipannya Inang Simatua. Ini harga per bungkusnya 98 sen. Dan ini ada 3 bungkus Indomie kari, karena kakak Sam bilang pengen makan Indomie yang berkuas. Dan yang ini spesial banget. Jadi kami ada lihat Samyang Bowl. Jadi itu yang dia di dalam box gini. Tadi kan waktu di Asian Store juga udah mama vlogin ya. Masuk videonya. Ini harganya 1,39 €. 1,39 €. Ini. Dan ini mie kuning kesukaan mama. Ini harganya 1,29 €. 1,29 €. Dan mama ada melihat something yang spesial, yaitu asinan mangga, Thai pickled mango. Tuh ini seperti yang kalian lihat. Ini satu bungkusnya 1 €. Kayaknya seru aja gitu ya, terus nanti dicocolin apa ya, di garam,
diulek sama cabe rawit gitu, pasti endolan ini. Ini berat nih. Ini abang, ini jajanannya abang. Jadi abang juga ada beli jus pepaya. Jus pepaya, ini jus mangga, mango jus, pepaya jus. Ya, ada sebelumnya. Sirsak, apa sih? Sirsak. Kesukanya dia. Dan ini tuh kecap asin favorit mama. Tuh. Terakhir sih mama belinya yang ABC karena ini waktu itu kosong. Tapi ini pesannya Inang Simatua. Mama racuni Inang Simatua dengan kecap asin ini, asli enak banget geng rasanya. Dan kresek berikutnya. Ada tahu Sumedang. Bukan, ini bukan tahu Sumedang, ini tahu goreng biasa. Toh ini harganya 2,75 €. Ini enak banget kalau dibikin tahu gejrot atau makan bakso terus pakai tahu, ini enak banget nih guys. Dan praktis ya, nggak pakai repot. Dan ada tepoki. Ini tepoki harganya 2,65 €. Kelihatan nggak sih ini 2,65 €? Ini bukan yang panjang-panjang biasa, tapi ini yang di slice gitu tuh. Ini yang versi slice. Mama sih yang mana aja juga oke. Dan buat kidos, berhubung mama sama bapaknya beli noodle bowl, noodle cup yang gitu-gitu, Kakak Sam juga pengen. Jadi ini produk Thailand juga enak sih. Ini di supermarket biasa juga ada merek. Ini merek Yum Yum. Ini per boxnya itu 89 sen. Ini yang rasa seafood. Ini kita ada beli dua yang seafood. Tiga deh. Tiga yang seafood, karena punya tiga anak, tiga seafood. Dan tiga yang veggies. Vegetables. Dan tiga yang vegetables. Lalu kita ada beli chop spaghetti. Ini tuh jajangmyeon. Sebenarnya jajangmyeon yang enak itu merek Samyang. Dulu banget mama ada pesan online dari Jerman dikirim ke sini, tapi belakangan ini mama berharap toko Asia mama juga one day punya merek Samyang. Dan sayangnya nggak ada, adanya cuma ini. Tapi ini Zoe doyan banget, jadi ini memang khusus buat Zoe. Suka banget dia makannya ini. Kalau mama sih lebih suka rasanya Samyang ya, yang chopagetinya, maksudnya yang jajangmyeon Samyang ketimbang yang itu. Oh, abang ada ambilkan 3 buat Zoe. Kadang sih kakak saya mau, tapi memang Zoe yang lebih favorit makan itu. Dan ini tuh kawenya Samyang kayaknya. Chicken noodle volcano. Ini kayaknya kawenya Samyang deh. Penasaran juga kaminya, jadi ini kami beli. Berhubung nih ya, mama kayaknya di vlog Asia Shop yang lain mama udah bilang, kalian tuh lebih baik beli seperti serai dan lengkuas yang frozen aja, karena jauh-jauh lebih murah. Dan toh bakalan masuk freezer lagi kan di rumah kalian, jadi mendingan beli yang frozen. Ini itu isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanggung banget ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa nggak 10 gitu ya? Pokoknya ini harganya 1,15 €. Kalau yang fresh itu kira-kira isinya mungkin ada 5 atau 8 tuh harganya 2 euroan something gitu. Jadi ini lebih berhemat. Ini ada mama beli 2. Dan akhirnya ada sirsak. Kesukaannya abang, kita langsung beli 2. Kita beli 2. Ini tuh harganya 2,95 €. Ini ya, sirsak. Dan satu-satunya durian. Ini harganya 9,35 €. Akhirnya ada lagi durian. Tadi di mobil anak-anak yang udah kebauan gitu. Walaupun di frozen bags. Dan ada ayam kampung. Ini tuh ayam kampung. Sayangnya ayam kampung di sini tuh dibekuin, tapi puji Tuhan di Asian Store-nya mama ada jual ayam kampung. Ini murah banget, ini harganya 2,50 € cuma seekornya. Dan ini kenapa murah? Karena ayam ini hanya dipakai untuk masak sup kalau di sini ya. Karena dagingnya tuh kan daging ayam kampung agak alot ya. Tapi so far kalau mama beli ayam kampung yang di Asian Store ini tuh nggak pernah alot sih. Namanya juga
masaknya memang harus lama ya kan kalau dimasak ala Batak. Dan kami ada ketemu ice cream nangka. Ini es krim nangka coconut. Ini es nangka, ini harganya 5.95 per packnya, ini isinya 5 biji. Terus abang pengen nyobain yang ini, yang rasa apa ya, rasa buah markisa. Ini yang rasa buah markisa tuh. Jadi tadi ada yang rasa kacang hijau, ada yang rasa maca, ada yang rasa macam-macam deh. Ma pengen nyobain yang kacang hijau, cuma tadi mikir daripada kudu ngambil sebox ya kan. Terus mama aja yang ngabisin. Oke deh, jadi ini semua belanjaan kita dan satu karung beras. Itu bukan buat mama sih, titipannya teman. Jadi yang kita hitung hanya orderan kita aja, belanjaan kita. Jadi belanjaan kita doang tanpa si beras itu semuanya 75 euro. Semuanya 75 euro. Oke deh geng, segini aja vlog mama kali ini. Ini vlog Asian Store lagi dan lagi, dan haul Asian Store lagi dan lagi. Louis, bye. Bye. Bye bye. Bye bye Zoe. Bye bye bang. Bye. Bye bye kakak. Bye bye. See you next time. See you next time. Cus. 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 Sarangi. Sarangi.